Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ummatihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah kita pada kali ini kita ambil dari sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang membahas tentang agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihat." Agama itu adalah nasihat. Kata nasihat, kalau kita pahami secara lafziah, tentunya kita akan kesulitan sekali memahami. Karena mana mungkin bahwa agama itu adalah nasihat yang bertujuan untuk menasihati Allah, menasihati Al-Quran, menasihati Rasul, menasihati pemimpin kaum muslimin dan umat. Tetapi kalau kita lihat lafaz ini dalam kamus berbahasa Arab, an-nasihah, salah satu maknanya adalah kesetiaan. Maka kalau kata an-nasihah itu kita artikan sebuah kesetiaan, maka di sana tepatlah makna dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah nasihat atau agama itu adalah kesetiaan. Qulna liman? Kami bertanya kata para sahabat. Liman? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kesetiaan untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, lillah. Kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang muliakan Allah, seseorang yang disebut setia itu adalah orang yang taat kepada orang yang disetiakannya. Katakanlah hubungan antara seorang kekasih dengan kekasih. Orang yang dikatakan setia itu adalah orang yang patuh kepada kekasih. Orang yang setia itu adalah orang yang selalu menjaga dan membela kekasih, baru disebut dia setia. Orang yang setia adalah orang yang tidak mengecewakan orang yang dicintainya itu, baru disebut dia orang setia. Kalau kita bawakan kepada lillahi, bahwa kesetiaan itu adalah untuk Allah, maka di dalam kehidupan ini bahwa seseorang harus taat terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, baru dia disebut beragama, orang beragama.
Yang kedua, dia selalu menjaga dan membela. Ewa, kita sebagai umat Islam selalu menjaga dan membela Allah Subhanahu wa taala berada pada barisan terdepan. Baru dia, kita dikatakan orang yang kuat beragama. Ini kan banyak istilahnya penodaan terhadap agama, penghinaan terhadap Allah Tuhan. Di media sosial kan banyak tuh. Kalau kita umat beragama, kita tidak boleh saja diam. Kita selalu menjaga, menjaga dan membela Allah Subhanahu wa taala berada pada barisan terdepan. Demikian juga wali kitabi, menjaga Al-Qur'an, patuh terhadap Al-Qur'an. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau ada orang yang mencela Al-Qur'an, Pak, menghina Al-Qur'an, Pak, itu tidak bisa kita diam senyum. Kalau kita tak masuk bagian daripada umat beragama, maka Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, kita harus membela apapun segala bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Kita berada pada barisan terdepan. Ya, Pak. Jadi kalau di zaman kini Allah dihina, Al-Qur'an dihina, jadi kita diam-diam saja, Pak. Kalau kita umat beragama, ad-din nasihat, agama itu adalah kesetiaan. Kalau kita cari Nabi dan para sahabat, agama itu kalau dihina, mereka tidak diam-diam saja. Kalau diam kok dayus namanya, Pak. Kalau agama kok dihina, Islam kok dihina, nah, kita namanya mati demi Islam. Nah, baru dikatakan awak umat beragama. Tapi kalau cuek saja, apalah hinaan orang, apalah cacian orang terhadap Islam, apa cacian orang terhadap Al-Quran, ku Al-Quran dibakar, ku Al-Quran diinjak. Nyan yang sebab sibuk saya dekat rajun. Nah, kapasan, kesawah, kelatang. Tandu ada umat beragama. Tidak ada adinu nasihat itu dalam jiwa kita. Itu mengkau lemah. Kemudian, wali rasuli, kesetiaan terhadap Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di Madinah, Pak Ibu, bahkan di dunia-dunia yang anti-Islam itu banyak sekali menghina Nabi Muhammad. Sepanjang sejarah ini kita lihat sudah sekian banyak orang yang menghina Nabi. Nabi dikatakan Nabi palsu, Nabi kecanduan ini begitu, kecanduan seks, segala macam, ya, Pak. Nikah dengan apa namanya, anak di bawah umur, inilah kenapa istrinya banyak, macam-macam lah. Ini namanya penghinaan. Kita pernah mendengar berita dulu di Inggris, kan penghinaan terhadap Islam. Maka gejolak umat Islam di dunia mengkritik. Kritik itu adalah kesetiaan terhadap Islam. Memboikot produk-produk negara yang hina, itu juga bagian bahwa kita mencintai Rasul. Kalau Nabi awak dihina, kita diam saja, Pak. Tidak bisa. Iya kan? Awak sibuk saya di urusan masing-masing, kok Nabi dihina? Iya kan? Kemudian yang keempatnya adalah wali a'immatil muslimin wa ummatihi, dan kesetiaan terhadap pemimpin-pemimpin Islam dan umat. Ini Bapak Ibu melihat Allah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah hadis yang bermakna bagi kita. Kalau kita menjadi umat yang beragama, hari demi hari kita tampakkan wujud kesetiaan kita terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasul, dan terhadap seluruh pemimpin kaum muslimin dan umat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.